Anataba. Anataba nai. Anataba nai. Bora! Bora! Si Bas, ya. Ada apa, Bas? Ada yang aneh, Bara. Ada yang aneh? Iya. Aku tadi melihat ada rumah baru di tepi hutan sebelah sana. Rumah baru? Iya. Tak jauh dari rumah Mak Lampir yang lama. Dialah yang berhak menyembuhkan penyakit harimau jadi-jadian itu. Apa yang bisa aku lakukan, Salihun? Aku tidak mungkin bisa bertemu Mak Lampir lagi. Kenapa tidak? Tapi saya dengar Mak Lampir sudah... Tidak. Mak Lampir tidak mati. Mak Lampir tidak akan pernah mati. Dia abadi bersama-sama setan di neraka. Lalu? Jangan khawatir. Ia telah membangun kekuatan baru. Ia telah muncul dengan istana barunya. Tak jauh dari tempatnya semula. Kalau begitu, aku tidak bisa menunggu waktu. Aku harus ke sana. Harus. Aku harus sembuh. Karos! Karos, tunggu! Permisi. Bang Sembara dan Basir hilang. Apa? Bang Sembara dan Basir hilang? Farida? Farida? Mau kemana kau? Aku mau mencari Bang Sembara. Aku tidak mau kehilangan dia. Tunggu dulu, Farida. Tunggu dulu. Biar bagaimanapun juga, kita harus sabar. Apa yang saya khawatirkan jadi, Bu. Bang Sembara hilang. Aku harus mencarinya. Aku harus mencarinya. Ibu tahu. Musuh yang kita hadapi itu bukannya main-main. Tapi tunggu dulu, Farida. Kalau sampai nanti malam, Sembara dan Basir belum juga pulang, barulah kita bertindak. Kita lakukan sesuatu. Sabarlah, Farida. Ayo.